Halo, apa kabar sobat semuanya? Kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi yakni Drops. Apa itu Drops? Yuk, bagi sobat yang belum memiliki aplikasinya, silakan install dulu di Play Store ya dengan mengetikkan kata kunci Drops. Oke. Drops adalah aplikasi belajar bahasa ya sobat, kosakata ejaan pembelajaran. Oke. Belajar bahasa Inggris, Jepang, Arab, Indonesia, Jerman, Korea, Thailand. Ejaan. Bayangkan belajar kosakata kita, kosakata bisa jadi permainan yang menegangkan, bukan hafalan yang membosankan. Itulah Drop. Oke, menghilangkan kebosanan dalam belajar bahasa. Yuk, kita mulai. Bagi sobat yang belum install, silahkan install dulu. Kalau sudah, kita buka. Kemudian kita daftar dulu ya. Oke, silahkan sobat bisa daftar menggunakan email, akun Apple, akun Facebook, maupun akun Google. Biar lebih cepat, kita menggunakan akun Google saja ya. Klik Google, kemudian pilih akunnya. Oke, sedang proses. Dan ini dia, kita sudah bisa memilih bahasa apa yang ingin kita pelajari ya. Banyak kali bahasa ya. Oke. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris saja ya, Inggris Amerika tentunya. Oke. Kita coba yang gratis dulu. Kita mulai start. Bread. Bread, roti ya. Bread. Breakfast. 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 Fruit. Oke, betul buah. Fruits. Fruit. Fruits. Oke, start a minute. Fruits. Fruits. Breakfast. Cheese. Cheese. Cashew. Cheese. Cheese. Cashew ya. Cheese. 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 Breakfast. Breakfast, breakfast. Cheese. Cheese. Egg. Egg, telur. Egg. 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 Cheese. Cheese. Okay. Yes. Breakfast. Fish. Fish. Ikan. Fish. 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 Breakfast. 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 Egg. Fruits. Fruits. Fork. Fork.
Wow. Breakfast. Cheese. Breakfast. Egg. Soup. 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 Breakfast. Soup. Egg. Cheese. Cheese. Mushroom. 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 Cheese. Soup. Mushroom. Cheese. Fork. Knife. Knife, pisau. Knife. Ayo, nyuruh gini buat tangan ini. Oke. Okay. Oke, sobat, seperti itulah cara mudahnya belajar bahasa ya, bahasa Inggris ya, melalui gambar dan kata-kata. Ya. Oke, 100% mudah banget kan sobat? Ini ada kata-kata, semoga aplikasi ini bermanfaat buat sobat semuanya ya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Bagi sobat yang belum subscribe channel Tekno Tutorial silahkan subscribe dulu.